sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bujumu dikenangan ngene ta ora aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jare Sayyidah Aisyah ngene. Nabi nak seling pangeran, aku ra wis ayu ku gak kanggo. Ayu asa ayu, ayu banget terus ayu banget. Nom. Wong jenenge Khumaira. Wis wae ayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malang. Malang berarti. Terus kene mardi ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi nak wae salat ya numpani. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus dari bab fikih boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar gon salat. Wong engke pol mate zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mbok ditunggoni sajadah tok iku. Ah kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge. Wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engke ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu cek nglekor. Nabi sholat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nona Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terus no turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor. Glojor kakinya, apa cara gini? Dipanjangkan itu. Nah, engkau nak Nabi apa sujud lagi tak? Tak tarik. Tak tarik, kok Nabi bersujud tak sujud dong menang. Kok nak ngaduk suwi wae. Terus artinya coba. Kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Sholat kerabani ngono mikir. Oh surah mungkin kita mau dobek Nabi itu semua. Malah ini kita mau kepengen niru. Maksudnya niru ya rodok. Malah ini niru paling Nabi surat adep kiblat kita madep kiblat. Nabi nak salam itu nganan sih gitu. Nganan itu ngono-ngono to. Gak mungkin kita niru. Jadi aku coba bayangkan. Dan itu yang dikatakan Aisyah. Terus dia kata Imam Bukhari. Babu sutrotil musolli. Gak apa-apa. Kalau ada orang sholat, kamu, ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inna ma yuridu wa yutiba angku murid dan apa? Halal bayti wa yutahhiru apa? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna ala takhdudna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Atau wa qurna ibu yuti kunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah dikula wa aqimna sholata wa hadin. Coba garwa-garwanya Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran wa qurna fi buyuti kunna, mereka ada ngaji Quran termasuk ayatnya membuat kurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatillahi napa wa hikmah, kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu nang. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Seling bojo liya terus sampe marani bojo liya. Menawi aku wis rada bosen jare Aisyah. Wah, hasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi sama Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, kenapa saya kan bantah, kok itu orang roh, padang yang orang, cokok gobloknya, kok gak mandi, kok bayang, kok cokok, elek, kok sering bantah orang elek-elek, kok itu gue serakun-rakan, ramin yang orang, cokok, repot-repot. Nah itu, nah ini kan Mas Ahmad sing nerangkan waku bibe ilaya min dunyakum atibu napa wanita. Aku ate kok pahami seneng wong wedok sunahe. Nabi terus mbok tiru seneng sing sampangan. Singkat cerita ditututi Gevan. Ditututi. Ternyata Nabi ngoro bagi.
Morobaki Nabi penuh dengan kepanikan, panik, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya orang soleh, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan, ya mesti panik. Terus ketika mau masuk kaki, assalamualaikum darokobi mu'minin wa inna insyaallah fikum. Terus menyebut satu-satu, sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis, kirim salam, berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum darokobi mu'minin wa inna insyaallah fikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Dia tetap tinggal tuh, kadang malah mantel di kancing, beres jadi mana mungkin bojom jadi dokumentasi hukum selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye ngene iki. Besok tukaran perkara blondo ya. Terus noy nganti mati, paham gitu. Semuanya Nabi ini, apa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya Nisa an-Nabi lastunna ka'ahadim minan Nisa. Hei para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Jadi itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita di sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada ahlul baiti rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Ahlul bait itu kan yang mujma'ala itu dua. Satu para habaib gitu ya. Dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib duriyah meskipun turunan, tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak apa besar. Begini, Nabi itu ketika Kubela wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala. Saya ulang lagi ya, jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa intakola ila rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih gitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya? Intakola ila rohimahullah. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah dipahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng berjidina, gak cocok. Ya biasa lah orang raja cocok. Wah, Bung Mustafa kira cocok, ya raja cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, raja cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awar kue terus cocok ya enggak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang digedeng ya orang. Berapa penting untuk digedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji ya biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat itu kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Dong, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi enggak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang merah maupun bawang apa putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa'ini unaji malam tunaji. Fa'ini unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang, sing. Kamu tidak munajat sama orang itu. Tapi saya munajat. Maksudnya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebunuh. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok, meskipun enggak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, maunya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, maunya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba. Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak
siwak. Pak, kowe kok mati zaman urip aku loro opo meneh mbok tinggal. Nah, di mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Aja mati sik, utange beres tok sik. Anak-anak ambar isi sik mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi mandu. Nabi karena sudah sakit sekali enggak ngendikan mandu. Sama adiknya diminta, siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Pula yinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin, saya haluskan. Terus dicokot, apa digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya, berga duluan. Arok itu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah. Sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita. Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki la fi riki. Apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi. Karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalien, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki la fi riki. Kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada di ludah saya. Nah, sudah terlalu karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah itu kan di kamar. Ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman. Dan keluar, kata Nabi, saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam-imam ahli hadis. Bab manakibi Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Manakibnya siapa? Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu. Tahu orang yang enggak dikenal. Itu normal kalau orang enggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja. Ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah. Sayyidah Fatimah nangis-nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kapundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya Ahli Sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin kolaha adalah Allahumma ma'arrofiqil. Allah tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang paham ya. Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk dari khasnya Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya, karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi, kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli beti luku konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh. Woi, sejarah ini, saya ini kasus semua sakit. Aku mati saya ini untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari metobat-obat, iya melakukan itu ingin. Karena Rosno kan, mus bakat. Untungnya Allah bakatnya Ghafur itu semua. Coroka tuntas. Itu kan masyur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarro ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis, setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Sebab itu kalau udah orang sholat kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen. Karena tadi, Aisyah itu manusia. Masih umul mu'minin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar. Tapi jangan bikin pusing, wanita siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang. Perempuan tidak hanya
Aisyah. Mantel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Dan tiang lain, wanita siwa apa? Kasih, perempuan lainnya kan banyak. Jadi mantelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat, itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Tidak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wa sallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta. Saya tapi ingin sholat. Akhirnya, karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal fadl wa rajul. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid. Yuhada bainal fadl wa rajulin akhar. Tidak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulanya kena gedeng wong mau nyebut itu ada sanate. Jadi mulanya terus nawaya. Gedeng wong tidak usah sebut apa. Gedeng. Yuhada bainal fadl. Fadl itu saudaranya Ali. Fadl bin siapa? Semua riwayat. Asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita, suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar? Rajulun akhar itu siapa? Aisyah itu enggak jawab, yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis, kalau ada disebut rajulun akhar itu